pengumuman kita akan mulakan majlis kita sebentar sahaja lagi. Pengumuman kita akan mulakan majlis kita sebentar sahaja lagi. Salam sejahtera. Terimalah pengacara anda pada hari ini, Saudara Mohazam Rezan. Miss and Mr. Petit Sarawak 2019
adalah anjuran double event management. Beri tepuk tangan. Dan pengajar utama petang ini adalah Noble Canine Security. Beri tepuk tangan. Dan projektif sendirian berhak. Okey, penaja venue dan casting serta subsidiary adalah City One Mega Mall Kuching. Penaja utama kita juga adalah Clean Cut Meal Kuching. Official social media partner adalah Malaysian Beauty Pageant Fan Club MBPFC. Tadi saya sempat tengok-tengok di Facebook, followernya dah 131K. Jadi yang belum jadi follower lepas ni cepat-cepat ya, jadi follower untuk Malaysian Beauty Pageant Fan Club. Dan beri tepukan untuk official photographer kita, Cassandra Photography. Begitu juga dengan glam team kita yang mencantikkan para peserta dan ratu-ratu di belakang sana adalah Camelia Betty, Dimas Meka, Masnia, Syaz Hadi Lee dan Atin Teng. Okey. Untuk apa Miss dan Mr. Petit ini diadakan? Saya akan terangkan kepada anda. Tujuan Miss and Mr. Petit diadakan adalah untuk mencungkil bakat dan menjadi platform untuk anak-anak muda yang selepas ini mungkin akan bergelar artis, di mana kita akan cungkil bakat mereka untuk diketengahkan dalam bidang nyanyian, lakonan, modeling dan TV komersial. Okay? Dan kriteria yang perlu ada untuk para peserta kita pada petang ini untuk melayakkan mereka ke peringkat akhir dan peringkat seterusnya adalah mereka perlu tampil dalam package, ya, confident, effort, commitment dan disiplin. Tapi saya tengok alhamdulillah semua peserta kita ada setiap kategori itu, ya. Dan pemilihan finalis final akan diadakan pada bulan hadapan, dan pemilihan untuk finalis adalah berdasarkan 10 peserta dari juri, 3 dari vote penonton iaitu dari tiket, 1 dari Facebook voting, 1 dari IG voting, juga dari kategori Darling of the Crowd. Baiklah, saringan kita telah diadakan pada 28 Julai lalu di City One Mega Mall, dan pada waktu itu 154 peserta telah mendaftar dan 75 terpilih untuk diuji bakat serta juga melalui online audition. Dan hari ini akan terjawab siapakah finalis yang akan ke grand final yang akan diadakan pada 29 September nanti. Baiklah, dan saya akan perkenalkan orang-orang penting yang hari ini menggalas tugas sebagai juri. Mereka adalah mereka-mereka yang berbakat, yang cukup sesuai, cukup talented, cukup adil pada hari ini. Ada 3 orang yang cantik jelita. Yang pertama adalah Grand Winner Mrs. Charity Queen Sarawak 2019. Beliau juga merupakan finalis Mrs. Miss World 2019, Malaysia World 2019. Freelance model dan actress, ini dia, Jenny Shachin di belakang sana. Wow, cantik ya. Seterusnya, kita ada juga juri yang merupakan second runner up Miss Sarawak 2017, dental nurse, seorang actress dan juga penyanyi, ini dia, Rosie Mila. Okay. Kita punya juru audit, ya, sebab kita nak kena pastikan pertandingan ini adil dan saksama. Juru audit kita bukan pilih calang-calang. Dia adalah co-founder Double Event Management, pageant trainer, advisor since 2010. Itu dia, Nixon Simbol.
juru audit kita, dan ini dia ketua juri kita yang juga merupakan ambassador Miss and Mrs. Petit Sarawak 2019, third runner up Mrs. Charity Queen Sarawak 2019, finalist Mrs. Malaysia World 2019, yang juga merupakan seorang Iron Lady, businesswoman. Ini dia tidak lain dan tidak bukan Nurul Huda Syahadi. Itu dia. Baiklah, juri-juri sudah bersedia? Para peserta juga nampaknya sudah bersedia. Para hadirin dari Auditorium Pembangunan Filem Malaysia, FINAS, Petrajaya Kuching, Double Event Management memperkenalkan 48 finalis Miss and Mr. Petit Sarawak 2019. Peringkat terbukaan. Lubo Atu.
Pak Kadir, 25 tahun. Si Munja. Safira Sakri, 19. Si Aman. Jake Gerina, 21. Kinawi. Angelin Benicia, 20. Nundu. Viviana Alfred, 19, Henry Sir. Begitu saja 19 tahun Kuce. Melanie Joyce, 17 tahun Lundu. Spencer Libu, 28, Sri Aman. Nurashella Binti Abdullah, 19 years old, from Bintulu. Teman hidup 40 tahun, Lundu. Melba William, 20 years old, Kucing. Rahma Syafi'i, 32 tahun, Samaraha. Isanti Furhana, 23 tahun, Simunjar. Andrew Edward, 23, Serian! Shafina Jumri, 24, Kucing! Max Monteda, 18, Bao! Melanie Melissa, 19, Kucing! Muhammad Fiza Hisham Ahda, 28 tahun, Kucing! Sri Aman. Jenny Gostin, 19, Piri. Raja Kuresha, 21 years old, Sri Aman. Anna Uti, 20 years old, Sri Aman. Kibidini, 21 years old, Padawan. Megalyn Mill, 26 years old, from Padawan. Noel Ending Surya. Surya Rekatu kami. Joking on, 32, Kucing. Florida Muga, 18, Serian. Raymond Mudong, 26, Sarike. Ferrano Edmund, 26, Ben Reason. Robinino, 19, Padawan. Mohan Samrizani, 40, Kuala Lumpur! Oh, sorry. Dia memang macam tu, ya. Dia macam dia terikut semangat peserta, ya. Sorry. Nixon jangan marah, ya. Jangan potong payment, ya. Okay. Beri tepukan sekali lagi kepada semua semi-finalis Miss and Mr. Petit Sarawak 2019. Okay. Mereka kat belakang sekarang sedang menggeletar-geletar.
sebab kita ada Q&A yang mereka tidak tahu apakah soalannya. Semua sedang mencongak-congak apakah yang akan mereka dapat. Tapi untuk meredakan debaran mereka, kita dengarkan nasihat ratu-ratu kita. Saya persilakan Rosie Mila. Silakan Rosie Mila. Itu dia. Kita tengok macam mana dia jalan. Itu dia. Ratu, dua-dua pun ratu ya sebenarnya. Tapi yang yang hijau ni dia ratu kayangan gitu-gitu. Okay, Rosie Mila merupakan second runner-up Miss Sarawak 2017. Seorang dental nurse, actress dan juga singer. Ha. Rosie, apa khabar Rosie? Hai. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar? Oh, khabar baik. Dah 2 tahun ya bergelar ratu. Ada perubahan tak? 2018 tahun. 2018 bukan 17 ya? Bukan, yang tadi sebut 2017. Salah. Oh, salah ya. Ni semua penganjur di sama dia orang. Apalah. Okey. Eh, Rosie. Ramai yang tertanya-tanya sebab dia nak ada yang sakit-sakit gigi ni. Dia nak macam kalau nak dekat Rosie kat mana? Saya memberi rawatan kepada murid sekolah saja. Oh, murid sekolah ya. Minta maaf jangan menyamar. Sorry. Ya abang-abang. Tu abang tu dia nak menyamar nak pakai baju sekolah. Kalau mau cek gigi pergi ke klinik, klinik yang terdekat. Rosie, ya, awak juga seorang penyanyi ya? Bolehlah sikit-sikit. Ada keluarkan single ke pun tak ada? Tak ada, belum lagi. Kita nak dengar tak suara Rosie sikit? Nak tak? Rosie, bukan saya minta, diorang yang minta. Boleh bagi sikit tak? Belanjalah, belanja. Payung-payung sikit. Nervous. Boleh apa? Okay, cinta terbaik. Boleh? Okay. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku. Okay, itu saja, cukup. Rosie, dia jangan tidur kat air. Rosie, I'm nervous, gila, mau gila. Sebab itu cukup. Okay, Rosie, apa nasihat you kepada bakal-bakal finalis? Okay, nasihat saya, okay, adat kalah menang itulah adat. So, saya harap good luck semua. Okay, jangan nervous. Okay, good luck. Okay, itu saja dari saya. Okay, beri tepukan kepada Rosie Mila. Terima kasih, Rosie. Okay, thank you. Okay, silakan. Itu dia Rosie Mila, memang cantik. Saya memang menggigil kat sebelah dia. Yang ini, yang masih fresh lagi. Kata orang dia punya crown pun baru keluar dari oven. Okay, ini dia grand winner Mrs. Charity Queen Sarawak 19. Baru saja lagi dinobatkan finalist Mrs. Malaysia World 2019 dan freelance model serta actress. Ini dia Jenny Shachi. Oh my god. You tak salah pertandingan. Memang you Mrs. ya? Yeah. Oh, I ingat kan you macam Miss World gitu. Jangan dengar saya lama-lama. Okay, Jen, bila pertandingan Malaysia, Mrs. Malaysia? Pertandingan Mrs. Malaysia World is on the 16 November. November, ya? Yes. Okay, kita doakan Jen dapat mewakili Malaysia, ya, semua. Kalau ada yang kena vote, kita vote, ya, sama-sama. Okay, kalau yang World punya di mana? World bulan Disember. Di? Di? Belum tahu lagi. Okey. Kami semua mendoakan agar Jane dapat mewakili Malaysia ya. Thank you. Memang cantik ya. Okey, Jane, apa nasihat untuk bakal-bakal finalis? Okey, nasihat saya adalah whatever you do, be yourself. If you want it, you have to work hard on it. And all the best to every one of you, families, my sisters and brothers. Okay, beri tepukan paling gemuruh untuk Jenny Shachi. Okay, thank you, Jane. Dia nak mic kat aku.
Baiklah, kita akan teruskan pertandingan kita dengan Q&A. Para peserta semua dah bersedia? Q&A? Baiklah. Soalan masih rahsia. Saya baru keluarkan dari mana ni? Dari belakang ya? Dari poket saya. Saya sendiri tak baca lagi soalannya. Para peserta akan mencabut nombor yang ada di dalam bakul ini. Dan kemudian berdasarkan nombor tersebut, saya akan bacakan soalan di tangan saya ini. Baiklah, kita akan mulakan dengan penganjur, Miss atau Mister dulu? Mister dulu, ya. Saya silakan Besa Jerina Renggi. Okey. Berasal dari kucing yang berbangsa Iban, ya? Okey, boleh cabut satu? Saya akan bacakan soalan 22. Hendak dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Inggeris, ya? If you could be anyone else besides yourself, who would you be and why? Clear? Thank you for the question. Firstly, I would like to say thank you. In my opinion, if I can be someone else, I think that I would like to become a leader of our country so that I can make changes such as unity, because unity is very important for a country. Because without unity in a country could fall apart very easily. So, thank you. Oh, itu dia bakal Perdana Menteri Malaysia satu hari nanti, ya. Kita akhirkan saja, ya. Okey, terima kasih. Boleh letak mic. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya. Saya persilakan Angeline Vinicia Robert. Silakan. Baiklah, sila cabut. Nombor 24. Anda nak bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Soalannya, adakah anda rasa anda seorang role model yang baik? Okey, saya akan menjawab. Terima kasih MC. Jika saya seorang model yang baik, okey. Ya, saya yakin saya merupakan role model yang baik. Saya sentiasa berdisiplin dalam setiap pertandingan, tak kira apa jua, serta memberi kerjasama dengan kawan-kawan yang lain. Ya, terima kasih. Ya, jaga disiplin ya. Selain punya paras yang cantik ya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, seterusnya saya persilakan Chun King On. Dekat ya, 22, 24, 23. 23.
green face. Do celebrities have a responsibility to be positive role models? Thank you for the questions. I think that a celebrity is a playing an important role to show to the people and encourage more people how to become a successful person in celebrity career and show them how to achieve the dream. If the celebrity himself or herself cannot show the good role model, that means she or she is not called as celebrity right now. Thank you for me. Okay, terima kasih. Saya teruskan. Dengan mempersilakan Dayang Rohaya Awang Helmi. Okay, sila cabut. Soalan nombor 30. Sedia? Okey, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Okey. Soalan yang ke 30. Jika anda mempunyai satu permintaan, apakah yang anda akan minta? Berulang soalan. Jika anda, macam saya ni ahli sihir ya. Okey, Dayang, jika you ada satu permintaan, satu saja. Jini cinta Aladdin ni. Beritahu saya apakah permintaan itu? Jika saya mempunyai kuasa yang seperti itu, saya akan meminta kelahiran yang penuh dengan kejayaan, berbakti kepada orang tua dan berjasa kepada negara. Okey, terima kasih. Besar permintaan dia. Okey, thank you Dayang. Okey. Saja nak lama-lama. Okey, seterusnya saya persilakan Dino Randy Kenny. Okey, Dino, sila pilih satu nombor. Nombor 10. Okey, nombor 10. In Malay or English? Mana-mana? Kedua-duanya? English, ya? Okey. What do you like most about yourself? Okay, thank you for the questions. And one of the things I like the most about myself is I'm a very confident man, and I'm proud to be here because my mom is here. And I think that's all for me because I'm very confident, and this is my answer. Okay, so what is it now? Baiklah, seterusnya saya persilakan Florida Buka dari Serian dan berbangsa Iban. Okey, boleh pilih nombor. Idolakan dan mengapa? Terima kasih untuk soalan itu. Selebriti yang saya idamkan adalah Melissa Francis, kerana bagi saya beliau tersebut seorang ibu tunggal
daripada bawah hingga dia boleh berjaya dan membina butik bernama Melissa Beauty Salon. Dan saya salut dengan apa yang dia perjuangkan. Saya juga berharap suatu hari nanti saya boleh seperti beliau. Thank you. Oke, okay, kita sama-sama doakan ya, the next Melissa Pontis. Oke. Seterusnya saya persilakan Dylan Hubbard. Silakan Dylan. Ini yang berlakon cerita Dylan juga. Okey, tolong buka. Nombor 39. Okey, soalannya in English or Malay? So you prefer? Yeah. Okey. Adakah anda pernah dikritik disebabkan menyertai pertandingan seperti ini, dan jika ya, bagaimana anda menghadapinya? First of all, hello everyone, and thank you for this opportunity. I have undergone the criticism to me, but I think to myself and tell to myself to be have a high self-esteem. I take the criticism as my opportunity to show to all people out there that I'm a confident and beautiful with heart. Thank you. Kamu macam awal lah, aku tak jadi tinggi juga. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan Imelda Nelion. Okey, Imelda boleh pilih nombor. Okey, soalannya dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? What is your dream job and why? Sembilan. Apa yang
29. Dan siapa tadi? Oh, agaknya dia letak balik. Okay, yang kena kan? Enam. Malay or English? Malay. Malay, okay. Okay. Mengapakah anda layak untuk menyandang mahkota pertandingan ini? Terima kasih atas soalan sebentar tadi. Pada pendapat saya yakin bahwa saya boleh menyandang title ini kerana saya mempunyai komitmen yang tinggi dan saya mempunyai semangat yang tinggi. Thank you. Okay. Terima kasih. Seterusnya saya persilakan Ferrado Edman. Sila ambil nombor. Sebelas. Soalannya, mengapakah anda ingin memenangi pertandingan ini? Terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Untuk memenangi pertandingan ini, kepada sesiapa saja ini adalah merupakan satu penghormatan dan satu kejayaan kepada seseorang individu itu sendiri. So, jika saya ingin memenangi pertandingan ini, saya ingin menyuarakan pendapat saya ataupun voice out my voice berkaitan dengan advokasi saya, iaitu cancer awareness ataupun kesedaran tentang penyakit kanser yang saya rasa relevan untuk masa kini. Dan saya ingin menunjukkan kepada anda semua dan satu dunia maupun satu Malaysia, tentu Sarawak itu sekali, saya I'm confidently beautiful in my own way dan saya juga confidently beautiful with my heart. Thank you. Wow. Seterusnya dipersilakan Jesse Nana Kumpang. Okey, Jesse boleh pilih nombor. Nombor dua. Okey, soalan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Apakah ciri yang membuat anda menyerlah daripada peserta lain? Okey, terima kasih. Pada pendapat saya seorang yang macam sekarang berambut pendek dan berwarna merah membuatkan saya lebih unik dari peserta yang lain. Ah, warna merah lain rambut hitam. Dan boleh boleh bukan ni biru kelabu. Jadi nak nampak menyerlah ya, itu idea. Kan? Okay, thank you. Okay, seterusnya dipersilakan Frederick Reno. Okay, sila pilih nombor. 50. Bahasa Malaysia ya. Okey. Okay, kenapa stres sangat ni? Relax. Saya pun stres. Relax. Senyum. Senyum. Macam tu kan? Okey. Soalan ke 50 ya. Mengapakah komitmen sangat penting dalam pertandingan ini? Terima kasih MC. Mengapakah komitmen sangat penting dalam pertandingan ini adalah menunjukkan bakat anda dan juga talent anda kepada semua. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan Madeline Mill.
tadi sudah pilih nombor. Hah? 51. Okey, boleh letak kat bawah ya. English or Malay? English or Malay? Yeah, eh? Okay. Soalan 51 eh. Apakah isu penting yang dihadapi generasi masa kini? Isu penting. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Memang tidak dapat nafikan bahawa kini isu penting yang dialami oleh generasi kita sekarang kan? Okay. Is low self-esteem. Itu aku kurang keyakinan diri. Ini mungkin adalah disebabkan oleh masalah rumah tangga yang semakin menjadi-jadi sekarang ini dan menyebabkan anak kita menjadi kurang keyakinanlah untuk menghadapi kehidupan yang mendatang. Itu saja sekian, terima kasih. Terima kasih. Bila dia kata generasi kita, saya macam sebab salah nak kata ya ke tak eh? Sebab saya generasi bapak dia kan? Okay, tak apa, thank you. Baiklah, seterusnya dipersilakan Jerman Lido. Ah, ini sama generasi. Silakan. Nombor 14. Okey. Mengapakah anda menyertai pertandingan seperti ini? Terima kasih kepada soalan itu. Kenapa saya menyertai pertandingan ini? Karena saya yakin yang saya boleh menang walaupun di usia umur 42 tahun. Saya akan membuktikan kepada semua ia tak mengira usia. Sebenarnya masuk pertandingan ini kan sado-sado aja ya. Kali ini masuk pageant, bagus. Baiklah, seterusnya saya persilakan Melanie Joyce Jemai. Ini generasi. Okey, sila pilih nombor. Jika awak menang. Apa yang saya akan, jika saya menang, saya akan lebih lebih confident daripada yang sekarang ni. Anda boleh lihat sekarang saya betapa geburuhnya saya. Jadi saya akan lebih okey, bagi tepuk semangat untuk dia. Okey, terima kasih. Seterusnya saya persilakan Kipi Dini Nosi. Ay, sedap nama dia. Kipi Dini Nosi. Kipi Dini Nosi. Ah, dia. Malay or English? Malay, eh?
apakah perkara pertama yang anda akan lakukan selepas tamat pertandingan ini? Apakah yang akan saya lakukan selepas pertandingan ini adalah saya akan meneruskan untuk mencari pengalaman dalam pertandingan seperti ini, kerana ini merupakan kali pertama saya menyertai pertandingan seperti ini, dan juga saya akan sentiasa memberi komitmen yang penuh untuk pertandingan seperti ini, dan juga kemungkinan saya dalam melalui platform ini saya dapat keyakinan dan juga memberi kebaikan kepada masyarakat di luar sana. Okey, terima kasih. Tengok kalau dia. Yeah. Okey, sorry. Okey, saya tertinggal satu peserta rupanya, maklumlah generasi yang macam ni kan. Okey, saya persilakan Cynthia Maria Langka. Cynthia, okey kan? Okey, boleh ambil satu nombor. Tiba-tiba saya ambil nombor tu kan. Nampak tak kalau rasa bersalah macam ni, saya terskip tadi. Okey, sorry ya, nombor 42 ya. Nak bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Okey. Mengapa anda rasa orang ramai selalu memberi pandangan negatif terhadap pertandingan seperti ini? Mengajar saya erti kehidupan dan sekali jatuh
sehingga berjaya. Sekian, terima kasih. Okay. Seterusnya dipersilakan Maxmon Tilda. Soalan untuk 48. Boleh ke English? Boleh ya? Apakah masalah utama yang dihadapi oleh generasi muda sekarang? Soalan untuk 52. Boleh? Or English? Boleh ya? Apakah kekecewaan terbesar anda yang pernah anda alami dan bagaimana anda menghadapinya? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Kekecewaan yang pernah saya alami adalah saya kehilangan seorang ayah pada usia yang muda. Bagaimana saya menghadapi ialah saya meneruskan hidup dengan dengan lebih gigih dalam mata pelajaran dalam pelajaran saya sehingga saya mampu melanjutkan pelajaran ke university pada bulan 9 ini. Wah, beri tepuk tangan untuk dia. Tak apa, jangan sedih-sedih. Kalau nak bapa angkat boleh call air. Bapa angkat. Banyak bapa di sini. Okey. Seterusnya kita silakan Mackenzie Wardell Raymond. Ini nombor 30 sudah tadi ya. Soalan untuk 44. Malay or English? Malay ya? Apakah perkara pertama yang anda akan lakukan jika anda memenangi Mr. Petit Sarawak 2019? Terima kasih untuk soalan itu. Bagi saya, perkara pertama yang saya perlu buat adalah saya akan membawa ahli keluarga saya keluar kerana mereka telah support saya untuk datang sampai ke semifinal. Mana dia? Mana mereka? Mana? Angkat tangan. Oh, tu dia. Okey. Ada lagi? Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya persilakan Nora Sheila Abdullah. Okey, sila pilih nombor. Ya, silakan. Buka kan? Okey, 26. Malay, English? English, English. Okay, what will be the first thing you eat
after the pageant and why? So, thank you the MC and all of the audience who have come to join me, and also my friends, hi! From MSC College Selangor. Okay, the question is about what I want to eat after this pageant. So of course I want to eat nutrition food because I'm so skinny. So, but even we are skinny or not, healthy food we must eat in balanced diet, because we need to be confident with our body. Nobody shaming in pageant. Thank you. Okay, I'm going to give a mistake now. Okay, I'm nak cari nutrition food lepas ni. Baiklah. Kita teruskan dengan mempersilakan Ruby Albert Lee. Silakan. Tiga per. Baiklah, bagaimanakah anda menghadapi tekanan? Terima kasih atas soalan itu. Okey, pada pendapat saya, bagaimana saya menghadapi tekanan itu? Okey, cara saya menghadapi tekanan adalah saya menghabiskan masa dengan hobi saya, yaitu hobi saya suka menyanyi. Karena itu, jika saya menyanyi, maka saya akan hilang tekanan. Semua masalah hilang begitu saja. Terima kasih. Kawan tekanan, dia suka terjun bangunan. Jangan ikut, ya. Menyanyi okey. Okay, thank you. Seterusnya saya persilakan Nur Asmida Ali. Yang kami tidak tahu dengan hanya melihat anda secara kasar. Terima kasih atas soalan yang diberi. Perkara yang anda tidak tahu tentang saya adalah saya boleh masak. Saya masak sedap. Dan keluarga saya mempunyai kedai makan. Boleh datang, okey? Oh. Okey. Ada lagi? Kita lokasi makanan yang kami sediakan, okey. Memang akan puas hati dengan harga yang sangat murah. Saya sendiri masak. Kalau tunjuk teratas kita dapat diskaun tak? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Nasib baik. Kalau dia kata, kalau anda nak tahu saya pembunuh misteri. Macam mana? Nasib baik tak kan? Okey. Baiklah, kita teruskan dengan Muhammad Khairul Amir Mat Udil. Ini apa askar kita ni? Nombor 20. Ada orang cakap paskar. Ada orang cakap jadi paskar. Mampu saya. Oh, 20 eh? 20, okey. Baiklah, siapakah orang yang anda sentiasa idolakan dan mengapa? Sebenarnya, kita ada sangat idola. Macam, saya tak boleh dengan artis pun macam itu apa. So, saya anggap idola saya my mom lah, my mom, my dad. Walaupun dia jauh, saya nak jadi seperti idola yang kuat. Walaupun ya, tenang. Jadi apa? Jadi seperti orang yang kuat bekerja. Sebab kami tahu dari diri saya tidak suka datang masa yang tak senang. Kan susah, hidup susah, anak punya waktu. So, saya kerja di sini pun jadi seperti orang.
follow siapa ya? Ha? Tak ada follow mana-mana artis kan? IGN Moh Azam Rezaki ya? Tercakap ya, tercakap saya. Okay, okay, boleh, terima kasih. Baiklah, saya persilakan pula Nur Azrin Natasha Abu. Soalan untuk nombor 8, mengapakah anda patut dipilih sebagai Miss Petit Sarawak 2019? Terima kasih atas soalan tersebut. Kalau saya dipilih untuk sebagai Miss Petit Sarawak, sebab saya mempunyai keyakinan yang tinggi dan mempunyai kelebihan seperti menari dan berlagu. Terima kasih. Menyanyilah, you all just said saja. Pura-pura tak pandai cakap Sarawak tau. Ayat Senanjung pun boleh faham. Kan? Okay, thank you. Gurau ya, gurau. Okay. Seterusnya, saya silakan Muhammad Rizal Hisham Ahda. Oh, banyak peminat eh. Banyak sponsor eh. Okey, sila pilih. Nombor 43. Okey, soalan 43. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Apakah masalah utama yang dihadapi oleh remaja masa kini? Terima kasih atas soalan tersebut. Pada pendapat saya, masalah yang dihadapi pada masa kini adalah masalah sosial di antara remaja dan berkelakuan bebas. Dengan itu, dia juga dapat meningkatkan masalah seperti hubungan seks bebas dan merosakkan remaja masa kini. Terima kasih. Sebaik ini generasi muda lagi, ah generasi tua tak ada terlibat masalah macam ni. Okay. Seterusnya kami silakan Nuri Zati Farhana Jainuddin. Okay, so nak sila pilih. 16. Yang anda ingin hasilkan daripada pertandingan ini? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Apakah yang ingin saya hasil selepas menyertai pertandingan ini adalah saya akan memperluaskan diri saya dengan industri-industri lain yang telah membuat pertandingan seperti ini. Contohnya seperti pertandingan kalau ada rezeki macam Miss World. Thank you. Okey, bagus. Cerita tinggi ya. Terima kasih. Meluaskan tak apa dek, jangan melebarkan. Okey, meluas okey. Okey, thank you. Baiklah, saya persilakan Muhammad Haziq Nazir Hairuzaman. Okey, sila pilih nombor anda. 45 ya. Okey, soalan yang ke-45 bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? English, ya? If you're given a chance to choose, what do you want to study in college and why? Thank you for the question. If I would like to choose what I want to study in college, I would choose education because I have a very good passion
in education. I want to share what do I learn in the college so I can use my knowledge to give the knowledge that someone that in use for the knowledge. So I want to study more in education because that's why I am learning education in college in Sarawak for now. Thank you. Oh, makan cikgu ni kemudian cikgu ya. Macam Kak Fifi kita. Seterusnya saya persilakan Nur Tahira Junan. Okay, silakan pilih nombor. Soalan 31, nak bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Melayu. Bahasa Melayu. Jika anda bangun esok, suspend tak soalan ni. Jika anda bangun esok dan tiba-tiba anda mempunyai kuasa luar biasa, macam saya bangun tidur ni tiba-tiba ada kuasa. Okey, kuasa apa yang anda inginkan dan mengapa? Kuasa tu bagi air sikit okay. Kongsi-kongsi okay. Ni akak kat depan ni pun banyak nak ni kuasa. Okay, terima kasih. Betul tak payah susah-susah. Bersenam tu penting. Okay, saya persilakan seterusnya Noel McLean Brosley. Sini pilih nombor 12. Okay, 12. Okay. Apakah yang anda akan lakukan sekiranya anda memenangi Mr. Petit Sarawak 2019? Memegang gelaran Mr. Petit Sarawak bukanlah sesuatu yang mudah. Perkara pertama yang saya akan lakukan ialah saya akan menggunakan wang saya untuk membuat kempen. Tujuan saya membuat kempen itu ialah untuk mengumpul dana. Dengan adanya dana itu, saya boleh menyumbang kepada keluarga-keluarga yang susah. Selain itu, saya juga jika ada baki, saya juga akan menyumbang kepada rumah anak yang impian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Persilakan Raja Nur Amalina, Raja Azlan. Mengapa saya rasa saya layak untuk memenangi pertandingan ini adalah kerana ini adalah pertama kali saya mengikuti pertandingan seperti ini dan saya berasa yakin dengan kebolehan dan bakat saya dalam pertandingan seperti ini. Terima kasih. Okay, bagus, bagus. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Nur Farhan Freddy Erickson Frederick. Pilih nombor 34.
apakah pengorbanan terbesar yang anda buat untuk persediaan bagi pertandingan ini? Baiklah, terima kasih kepada pengacara. Pengorbanan yang terbesar yang pernah yang saya telah korbankan untuk pertandingan ini adalah dari segi masa dan saya rasa pengorbanan untuk menarik lebih ramai lagi orang untuk support event ini. Okay, terima kasih. Seterusnya saya persilakan Safira Sakri. Sila ambil nombor. Nombor kah? 38. Okey. Soalannya, apakah yang anda boleh katakan kepada orang luar sana bahawa pertandingan seperti ini, saya ulang sekali lagi, apakah yang anda boleh katakan kepada orang di luar sana bahawa pertandingan, saya betulkan soalan ini ya. Apakah yang anda boleh katakan kepada orang di luar sana yang merendah-rendahkan martabat pertandingan seperti ini, yang dikatakan pertandingan seperti ini dikatakan merendahkan martabat wanita? Apa yang anda nak kata? Terima kasih untuk soalan itu. Pada pendapat saya, pertandingan seperti ini tidak merendahkan martabat wanita, sekiranya kita pandai menjaga maruah diri dan personaliti. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Rahmat Sapi'i. Sila ambil nombor. Nombor 7. Nasib baik soalan ni tak sama dengan yang rambut merah tadi ya. Soalan lain ya, tak apa. Mengapakah anda patut dipilih untuk memenangi pertandingan ini berbanding peserta lain? Kerana saya wujud mempunyai ciri-ciri yang ditepati oleh para juri. Sekian, terima kasih. Oh, senang. Okay. Dia adalah penanda aras. Selanjutnya saya persilakan Syafina Jemery. Okay, soalannya Malay or English? Malay, eh? Adakah anda rasa pertandingan seperti ini merendahkan martabat wanita? Saya persilakan Raja Abdul Quraisyah, Raja Azlan. Nombor 5. Okey, soalannya, mengapakah anda patut memenangi pertandingan ini? Terima kasih atas soalan tersebut. Saya patut memenangi pertandingan ini kerana saya mempunyai ciri-ciri yang ada dan saya amat keyakinan tinggi dengan pengalaman yang saya ada sebelum ini. Sekian juga. Okey, terima kasih. Seterusnya dipersilakan Sylvia Olivia Sengala.
41. Soalannya, para media sering memberi pandangan negatif terhadap pertandingan seperti ini. Apakah nasihat yang anda boleh berikan kepada orang yang ingin menyertai pertandingan seperti ini? Terima kasih. Seterusnya silakan Raymond Budo. Raymond silakan nombor. Nasihat kepada diri anda yang muda, apakah nasihat itu? Clear tak? Okay, terima kasih. Jika saya dapat memberi nasihat kepada diri saya ketika saya masih muda, nasihat saya ialah jangan sesekali membazir masa, kerana masa itu adalah emas. Masa adalah penentu untuk kita sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Dan masa, dengan masa yang ada, saya akan berusaha lebih lagi untuk mencapai kejayaan yang saya telah kecapi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya persilakan Viviana Caroline Alfred. Anda rasa anda peserta terbaik untuk pertandingan ini? Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Mengapa saya rasa saya layak? Kenapa anda merupakan peserta terbaik? Mengapa saya rasa saya merupakan peserta terbaik untuk pertandingan ini? Kerana saya menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh para juri dan saya mempunyai confidence level yang tinggi serta saya mempunyai pengalaman yang akan mengangkat saya lebih maju pada masa akan datang. Terima kasih. Oh,
Okey, terima kasih. Seterusnya saya persilakan Yana Unti Jawi. Nombor 35. Soalannya, apakah rintangan yang telah anda hadapi dan selesaikan untuk pertandingan ini? Yang membuatkan anda unik. Apa yang membuat saya unik? Saya adalah seorang yang lebih banyak melihat, mendengar dan suka melakukan tanpa banyak bercakap. Dan saya ingin membuktikan kepada orang luar sana untuk tidak cepat menghakimi orang lain. Dan keunikan saya adalah itu keunikan dia memang bergantung kan? Unik itu. Okay. Seterusnya saya persilakan Betty Cinderella Joshua. Cinderella kan? Ada. I berlakon Beauty and the Beast itu. Okay. Sini nombor pula. 15. Okay. Where do you see yourself in the next 5 years? Okey, soalannya, apakah target yang anda hendak capai? Terima kasih kepada soalan tersebut. Target yang saya ingin capai adalah untuk berjaya dalam kehidupan saya pada setiap hari. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dan seterusnya dipersilakan
Zedri Anna Edward. Sila ambil nombor. Nombor 4. Soalannya, apakah perbezaan anda daripada peserta lain? Selamat petang semua. Terima kasih pengurus majlis soalan tersebut. Perbezaan saya di antara semua peserta adalah personaliti saya dan juga kelebihan saya. Berdiri di atas pentas ini dan juga membolehkan saya untuk lebih rapat kepada semua peserta-peserta lain dan juga membolehkan saya mudah dekati dan membolehkan saya untuk mempunyai kawan yang lebih ramai. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Para hadirin sekali lagi, berikan tepukan kepada semua semifinalis Miss and Mr. Petit Sarawak 2019. Baiklah, sila ambil nombor. Bukan. Yang peserta tadi. Baiklah. Q&A sudah selesai. Dan sementara menunggu markah, saya ingin persilakan. Ini dia untuk anda semua nak tengok. Ambassador Miss and Mrs. Mr. Petit Sarawak 2019, iaitu Nurul Huda Shah Adi. Okey, Nurul Huda Shah Adi merupakan runner-up Mrs. Charity Queen Sarawak 2019, finalist Mrs. Malaysia World 2019, seorang Iron Lady, seorang businesswoman, dan ini penting, cuba anda teka berapa orang anak dia. Tujuh orang dengan body macam ni. So macam mana persediaan untuk apa pertandingan di apa Miss Mrs Malaysia ni? Alhamdulillah, beruntung sangat kerana terpilih mewakili Sarawak ke Mrs World Malaysia. Persediaan baru 50%. Okey, saya rasa ramai nak tanya ni tips macam mana nak maintain walaupun dah 7 orang. Okey, nak maintain badan macam ni mas, anak bujur, disiplin. Yang penting disiplin sebab saya amalkan berbengkong tiap-tiap malam waktu nak tidur, workout, kerja. Okey, nanti boleh bagi kelas lah kan? Baiklah, apa sebagai ambassador, apa nasihat you untuk semua peserta bakal finalis? Okey, first of all, terima kasih Double Event Management kerana memberi tanggungjawab yang besar kepada saya untuk menjadi ambassador. Dan harapan saya untuk peserta Mr. and Miss Petit, always think positive, believe in yourself. To be success is not easy way. Menang atau kalah, yakin. Kerana setiap kejayaan bermula dengan kegagalan. Begitu juga saya. So, always love yourself. Always yakin. Dan jangan lupa sentiasa berdoa. Kerana setiap usaha perlukan doa, bukan setakat usaha. To be a strong, you need to have a positive in your mind. Only that. Okey, terima kasih. Beri tepukan sekali lagi untuk Huda. Baiklah, sementara kita menunggu keputusan, kita ada lagu ya. Okey, saya nyanyi satu lagu lah ya. Payung ya, saya belanja satu lagu. Okey, Adi.
cumalah unchanged melody. Dan finalis anda akan bersaing
pada malam pada hari 29 September. Ya, 29 September, kira-kira sebulan dari sekarang. Jadi tiket mungkin akan dijual tak lama lagi. Dan sekali lagi saya ingin maklumkan bahawa pertandingan ini adalah pertandingan yang dikuasakan oleh Double Event Management. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Double Event Management. Sekali lagi, tanpa dua penaja ini tidak akan berlangsung acara kita pada petang ini, iaitu penaja utama kita, Novel K9 Security dan Projektif Sendirian Berhad. Sekali lagi tepukan untuk penaja Venue Casting and Subsidiary, City One Mega Mall Kuching. Penaja utama Clean Cut Meal Kuching. Official Social Media Partner Malaysian Beauty Pageant Fan Club MBPFC. Official Photographer Cassandra Photography. Dan Glam Team yang membuatkan tadi peserta semua jadi cantik-cantik dan handsome-handsome. Tentunya Camelia Betty, Dimas Makeup Masnia, Syaz Hadidi, Atin T. Okey, nampaknya markah masih dikira, tengah pening-pening, lalat lagi. Kita tak tahu siapakah yang akan melangkah ke final dan kita akan tunggu sebentar lagi. Nampaknya peserta-peserta semua pun sudah berdebar-debar. Baiklah, sementara menunggu keputusan, saya rasa saya boleh persilakan semua peserta untuk berada di atas pentas di kiri dan kanan saya. Dipersilakan. Di atas pentas boleh tunggu. Ya, susunan macam tadi ya. Silakan. Di sebelah kanan saya, berikan tepukan untuk bakal-bakal Miss Petit Sarawak 2019. Dan di sebelah kiri saya, bakal-bakal Mr. Petit Sarawak 2019. Semuanya berdebar-debar. Okey. Saya ingin bertanya, nak tanya yang mana dulu? Sana dulu ya. Baiklah, saya ingin bertanya, sekiranya, ini saya ambil soalan untuk yang adik tadi tu, jika anda bangun tidur ada satu magic, ya, yeah? Jangan ambil bersenam lagi ya, itu saya dah ambil dan nanti dikongsi dengan saya. Apakah magic yang anda mahu? Saya tanya awak tu. Magic yang saya mahu untuk pasal bangun tidur. Okay. Magic untuk mengambil hati juri. Oh, magic untuk ambil hati juri ya. Itu magic yang genak. Tapi juri dah duduk kat bawah dah. Okay, awak pula macam mana? Apa magic yang awak nak? Magic yang saya mahu adalah ingin meramal masa depan, supaya saya boleh tahu apa yang akan berlaku masa depan. Oh, nanti jangan lupa ramal saya punya masa depan juga ya. Okay, seorang lagi, siapa yang nak ada, kalau dia nak magic? Okay, awak, come. Apa dia? Okay. Sekiranya punya magic, bangun pagi esok tiba jadi juara terus. Ya. Yeah. Kan, tak payah masuk final kan, tiba dah juara kan? Okey, kita tanya kepada Miss pula. Okey, sekiranya anda dapat melaungkan sesuatu kepada dunia, seluruh dunia akan dengar apa yang awak nak cakap. Okey. Apa yang anda akan katakan? Siapa nak? Saya bagi je lah eh. Okey. Bella, saya akan memberitahu kepada dunia bahawa apa yang anda lakukan
di masa hadapan ataupun esok hari, Anda tidak boleh berputus asa walaupun Anda gagal pada hari ini. Karena kalau Anda gagal pada hari ini, bukan maksudnya Anda akan gagal pada hari esoknya. Dan jangan mudah berputus asa. Sekian, terima kasih. Ini boleh jadi maka motivasi ya. Okey, siapa lagi? Ada apa-apa kata-kata untuk dunia? Okey, awak. Okey, mai kata-kata. Okey, believe in yourself, confident in your own way. That's all. Thank you. Okay, seorang lagi. Apa kata-kata untuk dunia? Ada? Belakang? Ada? Nak cuba? Ni? Nak? Jangan pernah lupakan diri sendiri dan orang sekeliling kita. Jangan lupa diri. Macam saya lah, selalu lupa diri kadang-kadang. Okey, dah dia? Dah ada Rizal lah, alamak. Berdebar-debar tak? Okey, sana pun, relax ya, dah ada Rizal ni. Okey, semua muka stres nampaknya. Ya, mungkin ada kejadian tarik-tarik crown tadi kat belakang, juri-juri. Ada tak tarik-tarik rambut ke tak ada? Okey. Bukan. Nak sampaikan apa dulu ya? Okey, kita silakan Jane untuk berada di atas pentas. Jane Shaw. Untuk sampaikan sesh kepada... Okey. Diorang tak nak saya baca. Diorang kata nanti kan you tipu. You mana punya favourite dia bagi. Okey. Saya persilakan. Okey, Miss Jane Shah, sila naik ke atas pentas. Dan pengumuman pemenang akan dibuatkan dan akan dibuat oleh Encik Nixon. Untuk Mister dulu ya. Hello. Silakan. Okay, saya akan buat pengumuman untuk voting social media. Okay, yang pertama, Mister yang melayakkan diri ke peringkat akhir melalui online Facebook. Finalist bernama Fernando Edmond. Fernando Edmond. Berasal dari Penrinsel dan dari Subuh Kaum Bidan. Tanya. Okey. Bagi kategori Miss Petit, undian voting tertinggi untuk Facebook adalah Jennifer Sim. Berusia 19 tahun, berasal dari Miri dan bersuku kaum Cina Kelabit. Okey, baiklah, untuk pilihan juri 10 orang setiap kategori saya serahkan kepada Nurul Huda, ambassador kita. Silakan Huda. Suspend ya, dengan musik macam ni. Maaf, saya lupa announce to Instagram, okey. Okay. Untuk voting kategori Mr. Petit, voting tertinggi melalui Instagram adalah Noel McLean. Okay. Berasal dari Suria, berusia 18 tahun dan suku kaum Bidayo. IG ya. Okay, seterusnya Miss. Okey, baiklah, bagi kategori Miss Petit Sarawak, voting Instagram tertinggi adalah Yvette Cinderella. Oh, Yvette Cinderella. Berusia 19 tahun, berasal dari Kuching dan suku kaum Bidayo juga.
saya akan serahkan kepada Huda untuk panelis. Terima kasih, Iksan. Silakan Huda. 10 finalis. Okey, selamat petang. Kepada yang tak berjaya, jangan putus asa. Tahun depan cuba lagi. Okey. Peserta pertama untuk Mr. Petit, Dylan Harvard. Dylan berusia 23 tahun, berasal dari Kuching dan berbangsa Iban. Untuk peserta pertama bagi kategori Miss pula, Melanie Melissa. Berusia, Melanie berusia 19 tahun, berasal dari Kuching dan Cina Binayo. Peserta kedua untuk Mr. Petit, Besa Gina. Oh, ini dia, Besa berusia 21 tahun dari Kuching, berbangsa Iban. Peserta kedua, Miss Petit, Nurizati Farhana. Yang bernombor 15. Berusia 23 tahun dari Simunjan, Melayu, ini dia Nur Izzati Farhana. Peserta ketiga, Mr. Petit, Jemal Lido. Okey, Jemal. Peserta ini adalah peserta yang berusia 42 tahun ya. Berasal dari Lundu dan dari semua kaum Bidayo. Abang Sado ya. Peserta ketiga, Miss Petit, Narliana Bella. Narliana Bella dari sebel... Okey, berusia 20 tahun dari Kuching dan juga berbangsa Bidayo. Narliana Bella. Peserta keempat, Mr. Petit, Muhammad Khairul Amin. Muhammad Khairul Amin berusia 27 tahun dari Samarahan, berbangsa Melayu. Abang Pascal gitu ya. Peserta keempat, kategori Miss Petit, Melanie Joyce. Melanie Joyce, anak beranak lah, masuk. Okey, Melanie Joyce berusia 17 tahun dari Kuching dan berbangsa Bidayo. Next year suruh mak masuk pula eh. Peserta kelima, Mr. Pertik, Farhan Freddy. Farhan dari Sibu, berusia 21 tahun dan berbangsa Ipah. Peserta kelima, Miss Petit, Safira Zafri. Safira Zafri berusia 19 tahun dari Sri Aman, berbangsa Melayu. Peserta keenam, Mr. Petit, Dino Randy. Dino Randy Kenny berusia 23 tahun
dari Lundu berbangsa Bidayuh. Peserta ke-6, Miss Petit Viviana Caroline. Viviana baru berusia 19 tahun dari Padawan dan berbangsa Bidayuh. Peserta ke-7, Mr. Petit Robino. Robitino Cannon, berusia 19 tahun dari Padawan dan berbangsa Bidayuh. Imelda Nolian, berusia 20 tahun dari Kuching dan berbangsa Bidayuh. Peserta ke-8 untuk Mr. Petit Muhammad Haziq Nasir, berusia 20 tahun, berasal dari Kuching dan berbangsa Melayu. Peserta ke-8 untuk Miss Petit Nur Azrin Natasha, berusia 20 tahun dari Samarahan, berbangsa Melayu. Peserta ke-9 untuk Mr. Petit Muhammad Rizal Hashim Anda, berusia 28 tahun dari Kuching dan berbangsa Melayu. Peserta ke-9 untuk Miss Petit Jessie Nana Kumpang, berusia 19 tahun, berasal dari Lumpur Hantu dan dia nak kacukan Iban, Dutch dan Chinese. Lain daripada yang lain ya. Tak sesia berwarnakan rambut. Okey, siapakah dua peserta terakhir untuk Mr. and Mr. Petit? Okey, siapa yang tak berjaya, try tahun depan. Dan siapa yang terpilih, do the best among the best for your final, okay? For Mr. Petit, yang terakhir, pilihan terakhir adalah Chu King On, berusia 32 tahun dari Kuching dan berbangsa China. Nur Asmida Ali, berusia 20 tahun dari Kuching, berbangsa Melayu Bidayuh. Okey, baiklah. Belum terakhir lagi, pilihan juri je, pilihan penonton belum. Okey, kita ada 6 lagi kekosongan. Okey, 3 ranking tertinggi untuk
kita akan sebut secara random order sebab winner dia akan bawa pulang hadiah dan juga crown. In random order, untuk kategori Mr. Petit, darling of the crowd, calon-calonnya adalah, kita jemput Nurul Huda untuk menyampaikan sesh. Janisha akan memberikan sesh finalis dan Nurul Huda akan memberikan crown dan sesh untuk winner. Okay, kategori petit, Mr. Petit, in random order, yang pertama adalah Swenson Libu. Swenson Libu anak Samad berusia 27 tahun, dari Sri Aman berbangsa Iban. Okay, mungkin boleh rapat sikit lagi. Alright. Okay, bagi kategori Miss Petit, calon yang pertama adalah Raja Nur Amalina. Raja Nur Amalina, Raja Azlan, berusia 26 tahun dari Sri Aman, berbangsa Melayu Iban. Okey, kategori Mr. Petit, calon yang kedua adalah Razwan Kadim. Razwan Kadim berusia 25 tahun dari Samarahan dan berbangsa Melayu. Okey, calon Miss Petit seterusnya untuk Darling of the Crowd dan juga finalis untuk Miss and Mr. Petit adalah Angeline Venezia. Angeline Venezia, Robert berusia 20 tahun dari Kuching, berbangsa Selangor. Baiklah, calon seterusnya untuk Mr. Petit adalah Raja Abdul Quraisha. Raja Abdul Quraisha, Raja Azlan, berusia 21 tahun dari Sri Aman, Melayu Iban. Baiklah, calon terakhir, calon finalis dan juga calon darling of the crowd adalah Nora Sheila Abdullah. Nora Sheila Abdullah berusia 19 tahun dari Bintulu, berbangsa Iban Bugis. Baiklah, siapakah calon pemenang untuk Darling of the Crowd? Calon Mister yang pertama adalah Swenson. Swenson Ibu, anak sama. Okey, calon yang kedua calon adalah Razwan. Mana supporter kat sini? Okey, langkah ke depan. Calon Razwan ketiga, Raja Quraisha. Okay, kita menjemput Nurul Huda untuk menyampaikan sesh kepada pemenang dan juga hadiah. Okay, siapakah pemenang ya? Darling of the Crowd, Mr. Petit 2019 adalah Razwan Kadim. Oh, Razwan. Thank you.
Baiklah, darling of the crowd, Miss Petit Sarawak 2019. Tak jauh beza dia. Pemenangnya adalah darling of the crowd, Raja Noor Amalina. Raja Noor Amalina. Terima kasih, teruskan MC. Okey, para hadirin, berikan tepuk tangan paling gemuruh untuk finalis Miss and Mr. Petit Sarawak 2019. Jangan lupa final Miss and Mr. Petit Sarawak 2019 pada 29 hari bulan bulan depan ya, September 2019. Tempatnya masih rahsia. Jadi berikan sokongan anda dan berikan tepukan juga kepada semua yang kurang menasib baik untuk petang ini. Jangan putus asa, teruskan ya, teruskan usaha anda untuk di acara yang akan datang. Ini dia para hadirin, sekali lagi tepukan untuk para finalis Mr. and Miss Petit Sarawak 2019. Okey, sekali lagi jika ada sebarang kesilapan maupun cacat celah serta kekurangan, saya ingin menyusun jari memohon ampun dan maaf kepada anda semua. Dan sampailah salam manis dari saya, Muazzam Razali. Jumpa lagi pada final Miss and Mr. Petit Sarawak 2019. Gambar, gambar dulu, okay. Yang masuk final, yang balik. Kita ada photo shoot lepas ni, okay. Boleh bergambar dengan family ke, supporter, okay. Pukul 5.15 kembali ke on stage, ha? 5.15. Okay.
jangan live ke. Oh, I'm going to get some more.